Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Fatia Nerem. Hari ini aku mau bikin challenge yang udah kalian minta di kolom komen aku di YouTube. Itu No Mirror Makeup Challenge. Jadi ini aku pakai Canon, kamera Canon sekarang. Terus udah gitu viewfindernya gak aku liatin ke atas, tapi aku liatin biasa aja kayak kamera Fuji. Nah, sekarang aku udah siapin alat makeup aku with no mirror, yang ada mirrornya cuma ini, blush on sama palet aku yang dari Naked 2. Tapi ini aku gak akan lihat kaca. The first thing first, aku mau pakai primer dari MAC. Aku mau bikin look kayak smoky gitu biar lebih tertantang, hitam with nude lips. Semoga aja bagus. Aku nggak pakai itu. Itu aku mau pakai foundation dari pakai foundation dan ini disatuin. Dan semuanya. Bismillah. Abis itu, aku mau highlight bagian-bagian di muka aku. Tulang hidung, terus lidah, terus kepet tulang, dan di dagu. Abis itu, aku mau kontur muka aku pakai ini. Aduh. Dan buat hidung, aku mau ngeblend itu pakai brush dari Mineral Botanica. Semoga aja udah. Dan abis itu aku mau set semuanya pakai bedak dari Rimmel yang Stay Matte Translucent Powder. Abis itu aku mau bikin alis aku.
Pertama-tama aku mau pakaiin dulu eyebrow mascara supaya mereka stay in place, which is aku juga gak tau gimana. Sudah gitu aku gak akan pakai pensil alis, tapi aku bakalan pakai aku gak liat ini ya. Aku bakalan pakai ini, yang warna hitam campur warna ini. Habis itu aku mau pakai primer di mataku, pakai concealer dari NYX. Udah, aku pakaiin primernya, terus aku setting semua. Pakai ada yang dari Naked nih yang warna paling putih, aku nggak lihat kacanya. Aku tap aksesnya. Karena kan aku mau bikin smokey eye. So, aku mau pakai ini city color yang warna bronze-nya. Ini buat jadi disatuin sama yang konturnya. Aku mau bikin crease di mata aku ya. Aku bakalan pakai warna hitam di eyeshadow dari Naked to Palette. Aku gak akan lihat. Terus udah gitu aku bakalan pakai brushnya deh buat supaya lebih bagus. Supaya menghindari yang gak ke blending, aku blending semua pakai warna lupa pokoknya dari Naked tuh. Tuh aku mau pakein bawah mata aku supaya gak jompang. Pasti jompang dari kemarin. Pakai ini eyeliner dari Jasmine. Abis itu aku mau pakai bulu mata dari Ratu Bulu Mata. Segitu aku mau bronze, mau contouring muka aku, contouring luar pakai ini. Aku mau pakai blush dari Latulip.
This one, aku gak liat kacanya ya guys. This one, gonna mix it. Udah gitu aku mau pakein bagian hidung aku. Astagfirullah. Bagian hidung aku ini, tip my nose, pakai highlight. Terus di terus udah gitu aku mau pakai lipstick dari LA Girl ini yang Snuggle. Kalau yang nanya city color aku lupa warnanya apa, tapi nanti aku simpan di description box. So I think that's all. Ini waktunya aku lihat kaca. Gila, alis gue kayak oh my god. Oke, sekarang waktunya viewfinder-nya aku lihat ya. Bam. Lihat ini apa? Ini apa? Ada hitam-hitam di sini, lihat tuh. Hitam-hitam. So, kalian udah lihat aku menyiksa diri aku sendiri dengan pakai make up tanpa kaca dan hasilnya kayak gini. Aku rencananya bikin smoky eye look dan bisa dilihat ini, aduh. Ini kacau banget, gak ngerti apa, tapi lumayanlah kalau apa tuh namanya, bulu mata terpasang sempurna. Terus udah gitu, ini gak ngeblend, dan yang the worst part, yang paling parah itu alis. Selesai, lipstick ya lumayan lah, terus highlighter lumayan, ya segitu aja deh. Semoga kalian suka sama challenge aku. Kalau misalkan kalian punya challenge-challenge yang lainnya, tolong tulis di bawah. I'm looking for Samyang, tapi belum ada di Bandung, belum ada lagi. Jadi itu mungkin aku bakalan postpone. Mungkin itu bakalan aku postpone videonya sampai aku bisa dapetin Samyang di Bandung. Oke. Oh my god, aku jelek banget. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama challenge aku. Jangan lupa kalian buat nyalain lonceng di sebelah nama aku, Fatian RM, supaya nanti kalau aku habis bikin video itu langsung direct dikasih tahu sama YouTube langsung ke email kalian. Oke, thank you for watching. See you on my next video. Bye.